Kapal legendaris Titanic yang memang dikenal sebagai kapal terbesar pada zamannya. Ya, namun saat ini predikat kapal terbesar dimiliki oleh kapal pesiar Oasis of the City yang juga dijuluki kota terapung. Apa yang di benak Anda ketika mendengar kota apung? Kota apung bukanlah sebuah kota di tengah laut, melainkan kapal pesiar dengan segala kemegahannya. Oasis of the Sea yang dijuluki kota terapung selalu memanjakan penumpangnya dengan fasilitas yang eksotis dan paling lengkap. Kapal pesiar yang berukuran 5 kali lebih besar dibanding Titanic ini memulai pelayaran perdananya dari Denmark menuju Florida, Amerika Serikat. Kapal yang dibuat oleh 2.800 pekerja ini memiliki panjang 360 meter serta berat 225 ribu ton. Kapal milik Royal Caribbean International ini mampu menampung 6.300 penumpang serta 2.100 kru kapal. The Floating City atau Kota Terapung dirancang dengan memisahkan badan kapal menjadi dua bagian. Sementara di tengahnya terdapat taman hijau seluas lapangan bola yang ditanami ribuan tanaman eksotis. Berada di kapal ini membuat Anda tidak merasa sedang berada di lautan, tetapi seakan berada di rumah dengan fasilitas relaksasi. Kapal ini memiliki total 2.700 kamar yang terbagi di 17 lantai. Setiap lantai dilengkapi jendela geser, sehingga penumpang bisa melihat langsung ke laut lepas. Kapal yang menelan biaya pembuatan sebesar 1,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 150 triliun rupiah ini memiliki aneka ragam wahana yang akan membuat penumpang larut dalam kenyamanan. Salah satu wahana andalan di kapal ini adalah sebuah teater yang berada di buritan kapal. Dibangun dengan gaya amfiteater Yunani kuno, pada siang hari teater ini berubah fungsi jadi kolam renang. Uniknya, pada malam hari, kolam renang ini disulap menjadi teater terbuka, berisi 750 kursi yang menghadap ke lautan lepas. Sungguh menakjubkan. Tak hanya itu saja, gelanggang es, lapangan golf, puluhan toko, dan restoran menyempurnakan fasilitas di kapal raksasa ini. Nah, yang paling difavoritkan pengunjung adalah The Rising Tide Bar. Bar ini bisa bergerak dari satu lantai ke lantai yang lain, sehingga pengunjung akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bagi Anda yang ingin merasakan nikmatnya berlayar bersama kapal pesiar di liburan akhir tahun ini, Anda harus merogoh kocek sebesar 5.000 dolar Amerika atau senilai 60 juta rupiah.